Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmat asy-syaikh ihduri lana bi hadzal mahdari wal ta'ti fi bi nadratin biha anal wa tari faqad qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin qal. Para jemaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih membicarakan pendahuluan tafsir yang paling luas dibaca dalam dunia Islam, yaitu tafsir Jalalain. Tafsir ini ratingnya naik karena memang yang ngarang bukan orang sembarangan. Dua ulama besar memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang tafsir yang hubungannya guru sama murid. Gurunya enggak kelar, apa yang jadi proyek, apa yang jadi kerjaan gurunya yang enggak kesampaian hingga selesai dilanjutin sama murid. Gurunya namanya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Belum kelar, baru separo jalan. Baru 50%. Kalau 50% kan belum finishing. Batu sih sama melester udah. Cuman kan biayanya banyakan finishing, biar kata kerjanya letak-letik halus, duitnya yang gede. Dilanjutin sama si murid. Muridnya bukan orang sembarangan. Bagaimana kecerdasan Imam Suyuti kalau kita lihat. Apalan hadisnya sampai 200 ribu hadis. Sanad sama matannya berikut status hadis dan jalur periwayatannya. 200 ribu kagak sedikit. Tuh Imam Suyuti. Belum lagi penguasaan ilmu-ilmu yang lain, perangkat ilmu-ilmu Islam. Bukan sekedar ngerti, bukan sekedar ngajar, ngarang kitab. Dalam bidang bahasa, Imam Suyuti juga menjadi rujukan. Sampai Imam Suyuti bikin kitab lughah, dia kasih nama Al-Muzhir, 2 jilid. Orang pengen tahu kepakaran Imam Suyuti dalam urusan nahu, kitab kita kudu lihat kitab beliau yang namanya Al-Muzhir, ngomongin nahu. Selain beliau punya kitab syarah Jam'ul Jawami dalam urusan nahu, Asbah wan Nazair dalam urusan nahu. Dalam usul fiqh dia bikin Asbah wan Nazair usul fiqh. Dalam nahu beliau juga karang Al-Asbah wan Nadhair. Balagoh, dia bikin nazam sebanyak 1000 bait dalam satu kitab yang namanya Uqudul Juman. Uqudul Juman fil ma'ani wal badi wal bayan. 1000 bait dia bikin tentang ilmu balaghah, bait 1000 dia bikin, cuman menghabiskan waktu 5 hari. Bayangin, kita bikin 1 nazom, 2 nyazom, apalagi yang kaitan sama ilmu, ya api jumprit-jumprit berak tai kapur gua gak bisa. Sebab bukan paknya kalau kita. Dia bikin lagi nazom Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami kitab usul fiqh yang udah terbilang berkelas. Orang yang baca Jam'ul Jawami bagaikan membaca 70 kitab usul fiqh. Dibikinin nazomnya sama Imam Suyuti, namanya Al-Kawakibus Satia. Kelar dalam jangka 2 hari, 1000 bait. Dia bikin lagi tentang ulumul hadis.
Imam Suyuti punya kitab tentang ulumul hadis dalam bentuk nazom. Selain beliau punya kitab Tadribur Rawi, Imam Nawawi punya kitab namanya At-Takrib. Ini ilmu hadis. Dibikinin syarah sama Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi fi syarah Takrib lil Imam Nawawi. Dia bikin nazam alfiyah. Ada namanya Alfiyah Al-Iraqi. Ngomongin 1000 bait tentang ilmu hadis. Dia bikin tandingannya 1000 bait juga. Dia sebut kitabnya Alfiyatul Hadis karena 1000 bait. Nazam tuha fi khamsatil ayami bi qudratil muhaiminil allami. Ane nazomin tuh 1000 bait ilmu mustalah hadis di khamsatil ayami, cuman 5 hari, di kudratil muhaiminil alami, semata-mata karena kuasa Allah yang Allah berikan nama saya. Bayangin kayak apa itu orang dalam hadis, emang tukangnya. Beliau ini multidisipliner, ilmu apa aja dia banyak kuasai, sehingga beliaulah yang mustahik melanjutkan karya gurunya yang belum kelar. Karena dua-duanya ulama yang dapat julukan Jalaluddin, sehingga tafsir ini populer dengan nama tafsir Jalalain. Hubungannya guru sama murid, karena emang dulu dia ngaji sama guru, dia yang tahu nih pola pikir gurunya, dia yang tahu. Makanya si murid yang lanjutin, bukan ke anak, wala bukan ke mantu, tapi ke murid jatuhnya. Sir guru didapetin bagi orang yang lazim sama si guru itu. Biar kata turunan, ada juga yang anaknya gak pada jadi kiai. Orang anak agak ngaji. Ya. Banyak banget guru-guru besar yang dilanjutkan sama muridnya. Karena sir guru itu jatuhnya sama orang yang mulazamah kepada dirinya. Ini Imam Suyuti yang dapat. Dia lanjutin karya besar guru.